Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Didukung oleh pemirsa, guna memotivasi warga agar mengikuti vaksinasi, Satgas COVID-19 di Kabupaten Gresik, Jawa Timur menggelar serbuan vaksinasi dengan cara unik seperti apa, Jasa? Nah, caranya adalah Satgas memberikan puluhan door prize berupa pakaian, perabot rumah tangga, dan juga alat dapur. Beginilah pemirsa, cara unik yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Desa Gredeg, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, untuk mengajak warga agar mengikuti vaksinasi. Petugas memberikan puluhan hadiah door prize berupa daster, baju batik, dan celana pendek. Bukan hanya pakaian, petugas pun juga memberikan perabot rumah tangga dan peralatan dapur seperti tikar, kasur, sapu, dan perabotan lainnya. Ya, menariknya seluruh hadiah digantung di depan balai desa mirip jemuran. Selain memberikan hadiah, Satgas COVID-19 juga melepas belasan burung perkutut. Vaksinasi di Gresik sudah mencapai 50%, pemirsa. Saat ini percepatan vaksinasi terus digenjot di seluruh pelosok desa guna mencapai target herd immunity. Saat ini Kabupaten Gresik masuk level 1 atau berada di zona hijau. Kita dan kami dari pemerintah desa itu menyiapkan sedikit door prize untuk memantik antusiasme warga sehingga tercapainya atau terwujudnya herd immunity yang ada di Desa Gredeg secara maksimal. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Ya, gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar untuk melakukan hal serupa. Salam sehat. Didukung oleh